banyak 44 bilion ringgit kan. Tapi kalau SST dilaksanakan sepanjang tahun hanya boleh kutip 21 bilion. Maknanya kekurangan sebanyak 23 bilion ringgit. Jadi di mana perginya 23 bilion ringgit yang kerajaan hilang pungutan ini? Sudah tentulah sepatutnya ianya kembali kepada poket-poket rakyat yang tidak perlu mengeluarkan belanja yang lebih besar untuk memberi barangan keperluan. Itu barangan keperluan. Itu pada asasnya. Tapi walau bagaimanapun, terdapat pelbagai faktor lain selain elemen cukai yang boleh menyumbang ke arah perubahan harga barang dan seterusnya memberi kesan kepada kos sara hidup. Ini termasuk aspek permintaan dan penawaran pada suatu tempoh masa. Ya, jadi memang kita tahu bahawa kalau berlakunya selalunya dalam musim-musim perayaan, apabila permintaan terhadap suatu barangan itu tinggi pada waktu itu dan pengeluarannya rendah, sudah tentulah akan berlaku peningkatan harga pada ketika itu. Ataupun berlaku kadar tukaran wang asing yang meningkat. Jadi dan barangan ini adalah barangan yang kita import, ya. Maka pada waktu itu kita akan lihat bahawa harga akan meningkat. Harga pasaran minyak dunia dan faktor cuaca juga memainkan peranan. Bila faktor cuaca yang tidak menentu menyebabkan pengeluaran bahan makanan dan sebagainya menjadi kurang, permintaan masih begitu kekal. Jadi bila ini berlaku, berlaku juga kenaikan pada harga barangan. Bagi memastikan pihak tertentu tidak mengambil peluang menaikkan harga barang sewenang-wenangnya selepas pengenalan SST, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHCP, akan melaksanakan beberapa inisiatif seperti menguatkuasakan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Melalui peraturan kawalan harga barang dan sebagainya. Kedua, melaksanakan tindakan penguatkuasaan dalam roadshow yang dibuat untuk handholding SST ini. Kedua-dua menteri ini biasanya hadir, ya, Menteri Kewangan dan juga Menteri Perdagangan Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Kita dengan izin work hand in hand untuk memastikan bahawa hasrat kerajaan dalam melaksanakan rejim tax regime yang baru ini benar-benar dapat memberikan kelegaan kepada rakyat dengan harga itu yang tidak meningkat. Datuk Yang Dipertua, seterusnya saya ingin bangkitkan tentang apa yang ini oleh Yang Berhormat Senator Datuk Fahariah binti Haji Muhammad Nordin tentang berapa kekeliruan ataupun tentang apa defisit pendapatan GST semasa tax holiday 3 bulan apabila kita umumkan bahawa GST itu di zero rise kan kadarnya, dengan izin kadarnya dikosongkan. GST masih hidup tapi kadarnya itu dikosongkan, disifarkan Julai dan Ogos selama 3 bulan. Jadi Yang Berhormat Senator Datuk Fahariah bertanya, sudah tentu tax holiday 3 bulan itu tidak memberikan hasil kepada kerajaan. Jadi selaras dengan pelaksanaan GST yang disifarkan itu, disifarkan kadarnya itu, kerajaan menjangkakan kehilangan hasil adalah sebanyak 11 bilion bagi tempoh 3 bulan tersebut. Ini berdasarkan andaian kutipan sebanyak 44 bilion setahun ataupun purata 3.65 bilion sebulan. Jadi untuk itu, untuk mengembalikan ataupun memastikan bahawa ketiadaan ini dapat kita tampung dengan perkara-perkara yang lain, kerajaan telah pun melaksanakan kembali SST pada 1 September 3 hari yang lepas, di mana anggaran SST bagi tahun ini dah sebanyak 4 bilion. Oleh itu, kehilangan cukai berasaskan kepenggunaan bersih atau net impact adalah berjumlah 17 bilion bagi tahun 2018. Namun begitu, jumlah yang dipulangkan